Sementara itu pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya untuk mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya kampanye Akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.